بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa'asyara muslimin wal wa muslimat khawafiddin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala kita senantiasa memujinya atas kesempurnaannya dan kita senantiasa memujinya atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang kita rasakan setiap saat, nikmat yang begitu banyak, yang tidak ada satupun dari nikmat-nikmat tersebut, tidak ada satupun dari kebaikan yang kita rasakan ataupun yang kita lakukan, kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kewajiban kita tidak lain adalah mensyukurinya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Banasallahu Subhanahu wa taala yaj'al hadzal majlis majlisan mubarokah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita ini Allah jadikan sebagai majelis yang barokah. Majelis yang menjadi sebab kebaikan. Kebaikan bagi yang menyampaikannya ataupun kebaikan bagi yang menerimanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa tema pembahasan kita adalah tentang prinsip-prinsip yang disalahfahami. Pembahasan ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang telah kita sampaikan pada beberapa bulan yang lalu. Yang sudah kita sampaikan tiga prinsip yang disalahfahami yang ketiga prinsip ini kita ambilkan dari kitab Al-Usul As-Sittah. Dan ketiga prinsip tersebut subhanallah disebutkan dalam satu hadis. Dalam satu hadis sehingga pada pertemuan yang lalu kita bahas secara keseluruhan tiga prinsip yang disalahfahami tadi yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda namun sama maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah yardha thalatha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian terhadap tiga perkara. karena kalian akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jika memiliki tiga sifat ini. Apa saja itu? Anta buduhu wala tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu dan agar kalian berpegang kuat dengan agama Allah berpegang kuat dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan kalian berpecah belah jangan kalian menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini prinsip yang yang kedua Kemudian Nabi melanjutkan dalam sabdanya Wa antuna man wallahu amrakum dan agar kalian menunaikan hak hak pemerintah kalian kewajiban kalian kepada pemerintah hendaklah ditunaikan ini menjadi prinsip yang yang ketiga ketiga prinsip ini alhamdulillah telah kita uh, sebutkan secara ringkas ya. karena waktu yang singkat dan juga karena ilmu yang terbatas pada pertemuan yang lalu dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah menyebutkan beberapa prinsip-prinsip yang disebutkan dalam kitab al-usul as sittah prinsip yang enam ini sebagaimana telah kita katakan bahwa prinsip yang enam ini bukanlah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam agama kita cuma enam ini, bukan? prinsip dalam agama Islam bukan hanya cuma yang disebutkan dalam kitab ini tetapi kenapa dibatasi enam dalam kitab ini karena enam prinsip ini telah menjadi prinsip yang disalahfahami telah menjadi sesuatu yang disalahfahami padahal ini prinsip prinsip itu artinya sesuatu yang pokok sesuatu yang tidak ada khilaf diantara para ulama sesuatu yang jelas nasnya sesuatu yang jelas dalilnya tidak ada khilaf diantara para ulama tapi kemudian disalahpahami karena telah menjadi sesuatu yang jelas kemudian disalahpahami sehingga oleh penulis dikumpulkan dalam suatu kitab yang berjudul Al-Usul as -Sittah. maka kita akan lanjutkan insyaallah pada prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip Islam, namun sangat disayangkan telah disalahfahami oleh banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, dan bahkan yang salah paham itu bukan orang-orang awam, tetapi orang-orang yang dianggap berakal, orang-orang yang dianggap cerdas, bahkan dianggap jenius. Kenapa bisa salah paham ya? Ya karena mereka tidak mau menuntut ilmu. Akalnya cerdas, diberi kecerdasan tetapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau menuntut ilmu atau mereka menuntut ilmu tetapi tidak menuntut ilmu dari jalan yang benar. Tidak berjalan di atas agama ini dengan jalan yang benar sehingga mereka pun salah paham terhadap perkara yang sudah jelas. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa Kita lanjutkan prinsip yang keempat adalah al aslur rabi bayanul ilmi wal ulama. Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Wal fiqhi wal fuqaha. Dan penjelasan tentang fiqih dan fukoha wa bayanu man tashabbaha bihim minhum dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka menyerupai ulama niru niru sehingga dianggap sebagai ulama padahal bukan ulama atau ngaku-ngaku atau dianggap sebagai ulama padahal bukan bukan ulama. bayyana Allah hadzal asl fi al baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang prinsip ini, prinsip siapa itu ulama, apa itu ilmu, siapa itu ulama, apa itu fiqih, siapa itu fuqaha. Allah telah jelaskan يا نار أن أول سورة البقرة من قوله تعالى نري فيما الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اني فضلتكم على العالمين اسبوت كان الآن سورة البقرة سورة البقرة dari ayat 40 sampai ayat yang ke-47. Wa yaziduhu wuduhan wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah fi hadzal kalam al-kathir al-bayyin al-wadhih lil-aami al-balid dan semakin jelas lagi tentang penjelasan apa itu ilmu, siapa itu ulama, semakin jelas lagi dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan yang sangat banyak, penjelasan yang sangat terang, sangat jelas, bukan hanya bisa difahami oleh orang-orang yang akalnya cerdas, bahkan keumuman orang akan faham kalau mereka mau belajar dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang Siapa itu ulama? Apa itu ilmu dan siapa itu apa? Ulama ini prinsip yang keempat: ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama, perkara yang penting atau bukan, sesuatu yang besar atau sesuatu yang remeh, sesuatu yang besar, makanya dijadikan sebagai prinsip karena keutamaannya. Keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, ketinggian kedudukan para ulama, maka tidak mengherankan kalau ini dijadikan sebagai prinsip. Bahkan sebagaimana kita katakan pembahasan dari masing-masing prinsip ini sebetulnya butuh penjelasan yang sangat panjang. Setiap prinsip ini tidak cukup dalam satu pertemuan. butuh mujalladat. Makanya para ulama menulis tentang masalah ilmu dan ulama dalam penjelasan yang panjang, penjelasan yang luas. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini karena keterbatasan ilmu, sedikitnya ilmu dan juga waktu yang ada, maka kita hanya memberikan isyarat Arah supaya mengerti bahwa ilmu itu bukan sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang, dan ulama bukan pula sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang, tetapi telah dijelaskan tentang keutamaannya, kedudukannya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, ilmu dan ulama. Sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ilmu para ulama mengatakan, manusia itu butuh ilmu lebih butuh daripada makan dan minum. Kita itu butuh kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Berarti penting apa tidak itu? Ulama para ulama juga menjelaskan para masyayih menerangkan bahwa umat ini butuh kepada ulama sebagaimana badan ini butuh kepada udara butuh kepada air dan udara sangat dibutuhkan sangat penting sangat mulia ilmu dan ulama sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Karena para ulama adalah orang-orang yang membawa ilmu. Dan ilmu tidaklah diambil kecuali melalui lesan-lesannya para ulama. Ilmu bukan sesuatu yang didapat dengan begitu saja dengan mudahnya dari kitab, dari membaca saja, tanpa pernah belajar kepada para ulama, tanpa keinginan untuk mengambilnya dari para ulama, dia tidak akan dapat ilmu, dan ilmu bukan didapat dengan beberapa waktu saja. Ilmu adalah sesuatu yang besar. sesuatu yang dibawa oleh orang-orang yang besar dibawa oleh orang-orang yang telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala <tik> yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu tidaklah yang membawa ilmu dari setiap generasi kecuali orang-orang yang paling adil di antara manusia. manusia pilihan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama. Ilmu bukan sesuatu yang didapat hanya dengan apa namanya? beberapa tahun. Kemudian berhenti, merasa sudah cukup. Imam Ahmad ketika ditanya, "Sampai kapan seorang belajar?" Dari mulai belajar sampai kapan? Sampai mati. Dan ilmu disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran, begitu pun dalam hadis Nabi SAW, sebagiannya telah disebutkan tadi dalam Surat Al-Baqarah dan juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya disuka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sudah sering kita dengar. Inna ma, innal ulama warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi. Wa inal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewarisi dirham wala dinar. Nabi itu tidak mewarisi uang. Nabi itu tidak mewarisi harta. ilma, tetapi para nabi mewarisi ilmu. al ilma. ilma. Tetapi para ulama itu mewarisi ilmu. أَخوذَ Barang siapa yang mengambil ilmu ini, dari siapa, dari para ulama, anak yang membawanya adalah para ulama. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat mencukupi dari hadis ini. Kita tahu betapa tingginya para ulama, kedudukan para ulama, sehingga disebut seakan-akan sebagai ahlu ahlu waris. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau pewaris ahlu waris memberikan warisan kepada warosahnya kepada ahlu warisnya, al muwaris kalau memberikan apa namanya warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan karena adanya hubungan apa? Di antaranya karena ada hubungan nasab. Karena ada hubungan nasab. Maka begitu para ulama. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu dari para ulama sebelumnya. Para ulama sebelumnya dari para ulama sebelumnya. Begitulah dari silsilah nasab yang sampai kepada para sahabat dan kepada Nabi dan mereka mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nasabnya. Sehingga tidak tiba-tiba saja seorang dimunculkan tanpa jelas dari mana belajarnya tiba-tiba jadi apa? Ulama. Ada nasabnya. ada ada sejarah ada ada biografinya dari mana mereka mengambil ilmu bagaimana mereka adalah orang-orang yang telah rihlah menuju ke negeri-negeri untuk mengambil ilmu diketahui itu ada nasabnya sebagaimana warisan diberikan kepada ahlu waris karena ada hubungan di antaranya hubungan nasab dan para ulama tidaklah meninggalkan dan para nabi tidaklah mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi uang. Menunjukkan bahwasanya ulama bahwasanya uh, dan para para nabi tidak mewarisi apa tadi? harta, tidak mewarisi dunia tetapi mewarisi ilmu, menunjukkan bahwa ilmu itu lebih mulia daripada dunia. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Sehingga para nabi tidak mewarisi harta bahkan kepada putra-putranya sendiri kepada putra-putranya sendiri. Nabi SAW tidak meninggalkan warisan harta. Berbeda dengan kita. Para Nabi kata sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim nahnu al anbiya la nuris kami para Nabi tidak mewarisi, termasuk tidak mewarisi harta kepada putranya. Matarokna fahuwa Adapun harta yang kami tinggalkan setelah meninggalnya kami para Nabi, harta itu jadi sadaqah. Harta itu jadi sadaqah. Ini semuanya menunjukkan tentang ketinggian para ulama, kemuliaan para ulama. Oleh karena itu Al Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Miftah dari Saadah beliau mengatakan tentang hadis Innamal ulama atau Inna ulama warasatul anbiya' sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kata Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah, "Hada min aqdamil manaqib li ahli ilmi Fa innal خَيْرُ khairu khalqillah فَوَرَسَتُهُمْ خَيْرُ khairul khalqi ba'dahum. Ini menunjukkan betapa mulianya para ulama. Betapa mulianya para ulama. Kenapa demikian? Kenapa ikhwah? Kenapa lafat Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ulama warasatul anbiya'? sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya Nabi. Ini menunjukkan betapa mulianya para ulama. Kenapa demikian? Karena kata Al Imam Ibnul Qayyim li al ilma li fa innal anbiya khairu khalkillah. karena karena para nabi itu adalah sebaik-baik makhluk Allah. Sebaik-baik manusia. Yang paling baik dari kalangan manusia adalah para nabi dan para rasul. Ini sebaik-baik manusia, manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik manusia. Kalau para nabi itu adalah sebaik-baik manusia, maka pewarisnya adalah apa? Pewarisnya para nabi juga orang yang paling baik setelah para para nabi orang yang paling mulia setelah para nabi. Mereka adalah para ulama. Oleh karena itu, disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah, ya. Al-Imam Al-Tahawi mengatakan, Wa ulama'u salaf minas sabiqin, wa man ba'dahu minat tabi'in, ahlul khairi wal asar, wa ahlul fiqhi wal nadhar Para ulama salaf, baik yang dahulu ataupun yang datang berikutnya dari kalangan para tabi'in mereka adalah ahlul khairi wal asar mereka adalah ahlul fiqhi wal nazar la yudkarun illa bil jamil mereka tidak disebutkan kecuali kebaikan lesan kita dijaga untuk tidak menyebutkan tentang mereka para ulama Kecuali dengan kebaikan-kebaikan, ghairi -kebaikan. sabil. barang siapa yang menyebutkan kejelekan, menyebut-nyebut dengan penyebutan yang jelek, mencela, mencaci, maka mereka tidak di atas jalan yang lurus. Ulama, apakah mereka itu? ulama ahlul asar atau mereka ulama ahlul fiqhi. Makanya dikatakan di sini bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang ilmu dan ulama dan fikih dan fuqaha. Karena ulama itu tidak satu macam. Para ulama itu ada yang dikenal dengan ulama ul asar, ulama ul asar, dan ada yang dikenal dengan apa al fukoha, Ulama ul asar disebut juga dengan al muhaddisun. Disebut dengan al muhaddisun. Syaikhul Fauzan ketika memberikan taklik terhadap perkataan al Imam at Hawi rahimahullah beliau mengatakan bahawa ulama ul asar wahumul muhaddisun al ladina bi bisunatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang dikenal dengan muhaddis atau ahlul asar ini ulama yang apa yang sangat besar perhatiannya kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menghafalnya wadabu anha mereka membersihkan hadis-hadis Nabi dari yang mengotorinya mereka jelaskan ini yang sahih ini yang doaif ini yang palsu nah, mereka menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ummah sehingga mereka memberikan kepada umat dalam keadaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibersihkan dari hal-hal yang palsu dari yang lemah. Diberikan ini yang sahih, ini yang hasan, ini yang makbul. Ini yang diterima. Sehingga tidaklah yang disampaikan kepada mereka kecuali hadis-hadis yang telah jelas bahwa itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama apa? Ulama ul athar. Atau disebut juga dengan ulama ur ul riwayah. Ulama ur ul riwayah disebut juga dengan al muhaddisun. Karena mereka kecenderungannya spesialisasinya lebih kepada menghafalkan hadis, menjaga hadis, mengorek, mem, memeriksa hadis, sehingga mereka itu mengetahui hadis karena saking ahlinya, seakan-akan mereka itu bisa mencium suatu hadis. Sekali mendengar, mereka bisa mencium ini hadis sahih atau hadis lemah, al-dha'if, nah, karena saking terbiasanya. Seperti para ulama mengatakan seperti apa? Orang yang biasa menggeluti emas, biasa jual beli emas, biasa mengetahui tentang emas karat, karatnya sekian, ini emas 20 karat, ini sekian karat. Yang punya emas belum tentu tahu, yang punya emas nggak ngerti ini berapa karat. Tapi yang biasa menggelutinya atau yang biasa memegangnya, memeriksanya, ya. dia bisa tahu sebelum dia dengan dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia lihat, dia bisa mengetahuinya. Karena saking terbiasanya. Mereka para ulama hadis. Wahadithun, ahlul ulama'ul yang bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang do'if bahkan bisa dengan dengan apa yang dia dengar dia sudah bisa merasakan ini hadis sahih, do'if karena saking terbiasanya sehingga kemudian kalau ada penuntut ilmu mengkritiki para ulama muhadisun, dikatakan ulama muhadisun ini tidak tahu jalan yang ini, tidak tahu jalan yang ini. Ini tidak bisa kita begitu saja percaya. Karena mereka adalah para ulama yang sudah terbiasa ketika mengatakan ini hadis yang doaif, hadis yang lemah, sudah melihat dari jalan-jalan yang lainnya, Jangan disangka kemudian apa namanya ada orang yang baru menuntut ilmu kemudian meng mengkritisi hadis yang didoaifkan katanya ulama tadi belum mengetahui jalan yang ini misalnya ini yang dicurigai yang baru menuntut ilmu tadi. Nah kemudian yang berikutnya adalah ulama ul fiqhi atau yang disebut dengan al-fuqaha. Wahumul al ahkam. Mereka orang-orang yang mengistimbat, mengambil hukum dari ayat-ayat dan Al Quran, mengambil hukum, mampu untuk mengambil hukum, sehingga mereka bisa mengetahui ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Mereka telah punya alat, telah punya alat untuk bisa mengistimbat untuk bisa mengambil hukum istimbatul ahkam min adillah dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan as-sunnah mereka pun menjelaskan ini maksudnya hadis ini begini mereka mensyarah hadis-hadis tersebut mereka menjelaskan makna hadis-hadis tersebut ini ulama ada yang tapi bukan berarti ketika kita katakan fukaha mereka tidak tahu hadis, bukan? atau mereka mau hadisin nggak ngerti fikih bukan tetapi di sini apa kelebihan mereka dalam masalah hadis lebih dari yang lainnya kelebihan mereka dalam masalah fikih lebih dari yang lainnya sehingga mereka mengalahkan yang lainnya dalam masalah ini sehingga disebut dengan fukoha ada juga yang mengumpulkan dua-duanya mengumpulkan dua-duanya mereka juga adalah ulama yang paling tinggi dalam masalah hadis dari kalangan muhaddisin sekaligus mereka adalah ulama yang tinggi dalam masalah fikih dari kalangan fuqaha mereka menggabungkan mereka adalah ulama fuqaha sekaligus muhaddisin seperti siapa seperti Imam Malik begitu pula muridnya Al Imam Ash Shafi'i. Begitu pula muridnya Al Imam Ahmad, rahimahumullah dikenal oleh para ulama kita. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat keilmuan dalam masalah hadis dan juga dalam masalah fikih sehingga mereka fukaha dan muhadisin. Begitu pula Imam Bukhari, rahimahullah taala. Imam yang Jabal Kokoh ilmunya imam dari imam imam agama kita agama Islam mereka tidak kita sebut dengan lesan kita kecuali kebaikan kecuali kebaikan ini ulama dari hadis ini kita tahu mashyaral muslimin wa bahwa yang dimaksud dengan ilmu bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi yang dimaksud dengan ilmu yang mulia memiliki keutamaan yang sangat banyak yang disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah ilmu yang yang apa? ilmu yang dibawa oleh Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ilmu. Ilmu itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala ar-Rasul. Sesuatu yang dibangun di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah ijma para ulama ini ilmu sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis bahwa ijma ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Begitu pula kias, kias yang sahih, kias yang benar. Ini ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dikatakan innal ulama rasatul amr Ambia para ulama itu pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidaklah mewarisi apa? Dunia, tetapi mewarisi il, ilmu. Berarti ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang dibawa oleh para na, para nabi. Jadi ilmu yang kita bahas sekarang ini sebagai prinsip dalam prinsip agama kita ilmu yang mulia adalah ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu yang mulia. Ilmu yang dibangun di atas qala Allah wa qala Rasul. Yang sesuai dengan qala Allah wa qala rasul Bukan semata-mata kalam ulama bukan ulama itu menunjukkan kepada kaulah Allah wa qawla Rasul menjelaskan kaulah Allah wa qawla Rasul itu yang jadi dalil yang jadi dalil itu adalah kaulah Allah wa qawla Rasul para ulama menjelaskan mengarahkan kepada ilmu tersebut ilmu yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lain yang datang kepada kita dari Rasulullah SAW adalah ilmu apa? Ilmu syariat, apa, apa, apa Rasulullah SAW datang diutus oleh Allah membawa ilmu tentang dunia? Hah? Apakah Rasulullah SAW diutus oleh Allah dahulu membawa ilmu tentang teknologi, ilmu kesehatan, ilmu pertanian, atau ilmu apa? ilmu syariat ini ilmu yang mulia ini ilmu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan keutamaan dalam Al-Quran dan dalam hadis bukan berarti kita mengatakan selain ilmu syariat itu tidak bermanfaat, bukan ilmu selain ilmu syariat dari ilmu dunia bisa jadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetapi, dikatakan oleh para ulama, ini seperti sesuatu yang memiliki dua, seperti peso yang memiliki dua mata sisi tajam. Dua mata, yang kedua sisinya tajam. Artinya ilmu dunia itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa juga menjadi ilmu yang berbahaya. Tetapi kalau ilmu syariat, adalah ilmu yang, kalau diamalkan, pasti akan ber, bermanfaat, akan memberikan kebaikan, sehingga yang wajib kita dahulukan adalah ilmu syariat. Yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ilmu syariat, dan ilmu syariat ini hukumnya ada yang wajib ain, ada yang wajib apa, kifah, kifayah. Ilmu syariat ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Kalau wajib ain berarti tidak ada satupun di antara kita kecuali harus mempelajarinya. Kalau tidak mempelajarinya maka akan apa? Akan berdosa. Kalau yang wajib kifayah berarti salah satu harus ada yang mempelajarinya. Kalau tidak ada yang mempelajarinya maka berdosa semuanya. Sehingga yang fardu ain ini harus kita ketahui. Apa saja yang fardu ain? Ilmu syariat yang mana yang itu fardu ain? Yaitu ilmu syariat sebagaimana dikatakan oleh Pak, oleh Imam Ahmad, ilmu yang tidak akan bisa tegak agama seseorang kecuali dengan ilmu ini. Yaitu ilmu tentang dua kalimat syahadat. Tidak mungkin tegak agama seseorang kecuali dengannya ilmu tentang sholat yang tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengannya begitu pula ilmu tentang arkanul islam ini perkara yang fardu ain. Adapun ilmu yang berkaitan dengan muamalah, ilmu yang berkaitan dengan masalah warisan, ilmu yang berkaitan dengan masalah jual beli, ini ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Tidak harus setiap kita itu apa mempelajarinya dengan detail. Ini ilmu syariat. Kalau ilmu yang bukan ilmu syariat, apa hukumnya? Ilmu dunia hukumnya apa? Hukumnya mubah. Kalau tidak tahu nggak berdosa. Kecuali sebagian ulama mengatakan kecuali kalau ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin sangat dibutuhkan dan harus ada yang mempelajarinya maka bisa jadi menjadi fardu kifayah. Bisa jadi menjadi fardu kifayah. Tetapi pada asalnya hukumnya mubah dan bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu tidak mengapa seseorang mempelajarinya, seseorang bersemangat dalam mempelajarinya, tetapi jangan sampai ditinggalkan ilmu syariat apalagi yang fardu, yang fardu ain. Yang fardu ain ini wajib bagi kita semuanya. Saya kira jelas ilmu ya dan ulama dari hadis ini bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu yang diwariskan oleh para na para nabi, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu yang mulia dan para ulama adalah orang-orang yang membawa ilmu syariat. Ini para ulama. Mereka adalah orang-orang yang membawa ilmu syariat. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang ulama Di antaranya Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Fatir ayat 34 Allah berfirman tsumma awrażnal kitābal ladhīnaṣtafainā min 'ibādinā faminhum muqtasid faminhum ẓālimun li nafsih wa minhum muqtasid minhum sabiqun bil khairat biddin Allah. kabir dalam surat Fatir ayat 34. Allah menyatakan kemudian kami wariskan, kemudian kami wariskan alkitab, kami wariskan ilmu kepada siapa? kepada hamba-hamba yang kami pilih, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih mereka untuk mendapatkannya. Di antara mereka ada yang dholimun dinafsih. Di antara mereka ada yang punya ilmu, mendapatkan warisan ilmu, tapi kedudukannya masih pada tingkatan dholimun dinafsih. Wamin hum muktasid. Di antara mereka ada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu muktasid. Dan di antara mereka ada yang paling tinggi, mendapatkan warisan yang paling banyak yaitu sabiqun bil khairat sabiqun bil khairat kira-kira ulama yang tingkatan yang mana ya yang zalimun nafsih atau yang muktasid atau yang sabiqun bil khairat Hah? yang sabiqun bil khairat karena mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi mereka sabikun bil khairat. Orang-orang yang mendapatkan warisan paling besar dari warisan yang dibawa oleh para nabi, oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama. Kalau kita di mana kedudukannya? Dolimun nafsi atau muktasid? Tahu Dholi lima Nafsi apa tidak? Dholi Muni Nafsi ini adalah orang yang sudah berilmu Tentang dua kalimat syahadat Sudah berilmu tentang dua kalimat syahadat Sudah mengamalkannya Dan dia sudah berilmu tentang sholat Dan dia sudah mengamalkannya Menurut pendapat yang kuat Dia sudah bertauhid Dan menjalankan sholat Sehingga dia punya iman Meskipun imannya baru aslul iman Belum sempurna imannya tapi dia sudah punya ilmu Yang dengan ilmu ini dia menjadi orang yang punya iman Tapi dia belum menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya Masih melanggar yang haram Masih melanggar yang wajib Masih terjatuh kepada yang haram Ini dholimun linaf Dholimun linafsi Kemudian di atasnya ada kelompok muktasid yang di samping sudah bertauhid, sudah sholat, dia juga sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan yang dia ketahui dan dia tinggalkan semua yang haram. Ini muktasid. Kalau sabiqun bil khairat yang bagaimana? Di samping sudah bertauhid, sudah salat, sudah menjalankan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram, dia juga menjalankan yang sunnah. Dan dia meninggalkan yang makruh, bukan hanya yang haram, yang dia tinggalkan, bahkan yang makruh dia tinggalkan. Ini sabiqun bil bil khairat. Sudah paham? Kira-kira masuk yang mana? Sabiqun bil khairat atau belum? Kalau belum ya jangan ngaku ulama. Tapi sudah pinter ceramahnya Ustaz. Ulama bukan orang yang dengan serta merta karena Ceramah di sana, ceramah di sini. Kalau ceramah yang datang banyak, punya karya tulis, mengisi di sana, mengisi di sini. Bukan, mereka betul-betul orang-orang yang sudah berilmu, dan mereka adalah orang-orang yang sudah menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Mereka orang yang mengagungkan sunnah. supaya dipahami. Oleh karena itu kita wajib mencintai para ulama. Kita wajib mencintai para ulama bukan karena orangnya, semata-mata orangnya, tetapi karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ilmu yang mulia yang Allah berikan kepada mereka, mereka menjadi orang yang mulia. Kita mencintai mereka karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para salaf mengatakan mahabbatul ulama dinun yudan Mencintai para ulama adalah bagian dari agama. Yang kita beragama dengannya. Kita beragama dengan bentuk ibadah yaitu berupa mencintai para ulama. Nah, Kemudian satu lagi untuk memperjelas siapa itu ulama dan apa itu ilmu. Atau sebelumnya kasih tanya jawab dulu. Ini ada hadiah. Siapa yang berani jawab? Sebelum pertanyaan. <tuh -tuh> Atau pertanyaan dulu? Kalau tadi mendengarkan, insya Allah berani jawab. Siapa yang berani jawab? Kalau tadi mendengarkan, nggak usah nyatet, insya Allah asal mendengarkan. Saya pengen tahu yang berani dulu. Ada nggak yang berani di sini? Ada yang berani? Hah? Laki-laki masa nggak berani? Laki-laki apa perempuan? perempuan tapi nggak pakai kerudung. Ah, siapa yang berani? Pertanyaannya sebagaimana saya sampaikan tadi, siapa yang berani jawab? Siapa yang berani? Berani? Ulama ada dua, disebutkan tadi. Ada dua macam ulama. Secara umum dibagi dua. Ulama apa dan ulama apa? Siapa itu? Hah? fukoha yang satunya oh hadis nah. karena berani milih milih yang mana ini masya allah asan kebetulan dari Mahat Al-Faruq ini. Nah, kebetulan dari Mahat Al-Faruq karang luas ada yang berani lagi? Hah? ada yang berani lagi? Asan. disebutkan dalam surat fatir tadi bahwa manusia yang mendapatkan dipilih oleh Allah mendapatkan ilmu terbagi menjadi tiga ya Ahsan. Tadol. Ini dari mahat mana ini? Hah? Itu nas ilmu, Masya Allah. Yang mana mas? Ini lebih besar. Ya, kok. Ya. jangan dua-duanya, satu saja. La ilaha illallah. Yang satunya nanti terakhir. Kita lanjutkan. Di antara yang menunjukkan tentang tingginya ilmu, mulianya ilmu dan mulianya para ulama adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala innal ul uh, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala innama min ibadihi al ulama min ibadihi al ulama tidaklah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali para ulama Ulama itulah yang dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah karena mereka memiliki khosyah. Tahu khosyah apa tidak? Khosyah itu bukan takut sama sembarang takut. Khosyah itu takut karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu khosyah. Beda dengan khauf. Khauf itu takut tapi khosyah di atasnya karena khosyah ini takut karena ilmu yang sampai kepadanya dan karena pengagungan Dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mereka orang yang takut kepada Allah karena ilmu yang sampai kepada mereka dan pengagungan mereka kepada Allah, kecuali para ulama. Berarti tidak setiap orang yang dianggap ulama, kita katakan apa? Ulama, kita lihat, dia takut apa tidak kepada Allah, dia mengajak kepada tauhid apa tidak. Dia mengingatkan orang dari syirik apa tidak? Dia mengajak untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dia adalah orang yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Para ulama ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berani mereka tidak mau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang mengagungkan agama Allah, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu juga begitu, berarti ilmu itu bukan semata-mata ilmu syariat. Tetapi ilmu syariat yang bermanfaat adalah ilmu syariat yang membuat orang tadi ya atau seorang dikatakan mendapatkan seorang dikatakan apa namanya? Seorang dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmunya itu membuat dia takut kepada Allah, ilmu syariat yang dipelajari oleh kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu tersebut membuat kita menjadi takut kepada Allah, oleh karena itu salah seorang salaf. Mereka mengatakan, "Aslul Ilmi Khosyatullah, asal ilmu pokok ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah." Maka, hendaknya ilmu yang sampai kepada kita dari ilmu syariat membuat kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Yang takutnya kepada Allah ada tandanya. Tandanya apa? Mengamalkan ilmunya tadi, karena dia takut kepada Allah, maka dia jalankan ilmu yang sampai kepadanya. Dia jalankan ilmu yang sampai kepada dia. Nah. Ini orang yang mulia dengan ilmunya, dan ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah. Dan sebetulnya sangat banyak ya penjelasan tentang masalah ilmu dan ulama ini. Yang akhirnya kita akan tahu betapa ilmu adalah sesuatu yang tidak semudah membalik tangan untuk mendapatkannya. Ilmu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang mulia sesuatu yang tidak bisa dibawa kecuali oleh orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa didapat begitu saja dengan tanpa adab. Dan bukan ilmu didapatnya dari membaca kitab semata-mata, tidak. Tapi ilmu diambil dari para ulama. Ilmu itu diambil dari para ulama. Paling tidak pada saat apanya? Pada saat memulai pada saat memulai dia mengambilnya dari para ulama dan di sana ada adab-adabnya untuk mendapatkannya tanpa menggunakan adab-adab tadi seorang pun tidak akan mendapatkannya atau ilmunya kalaupun didapat tidak menjadi ilmu yang barokah maka kalian sebagian di sini adalah para tulabul ilm para santri ya, yang belajar di mahid ma apa yang kalian sekarang lakukan adalah baru permulaan untuk nanti menuju kepada para ulama. Dan insya Allah mahat-mahat kita ingin membantu anak-anak kaum muslimin untuk bisa nanti punya alat sehingga bisa mengambil faedah dari para para ulama. Karena untuk mendapatkan faedah dari para ulama tentunya punya harus butuh alat, ya, butuh alat-alat tahu bahasa Arab, Maka di sini butuh diajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang akan membantu mereka nanti untuk mengambil ilmu dari para ulama, karena sesungguhnya yang membawa ilmu ini adalah para ulama, dan ulama itu ibaratnya nahkoda, nahkoda kapal, Safinatun Najah, kapal keselamatan, kapal keselamatan itu dinahkodai oleh para ulama. Yang mau merujuk kepada para ulama, yang mau mengambil faedah dari para ulama, yang tidak merendahkan ulama, mereka insya Allah orang-orang yang ikut selamat di atas kapal sampai tujuan, sampai ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang merendahkan ulama, yang meremehkan para ulama, menganggap bisa mendapatkan ilmu tanpa melalui jalannya para ulama. Maka mereka tidak akan mendapatkannya. Dan ulama adalah orang-orang yang senantiasa membangun agamanya di atas kaulah Allah wa kaulah Rasul. Berdiri di atas agama Allah, berdiri di atas syariat Nabi Muhammad saw. Sebagaimana dahulu dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan oleh para sahabatnya, kemudian disampaikan oleh para. Tabi'in berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya sampai pada akhir zaman nanti akan terus ada para ulama yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia-manusia pilihan, membawa syariat Allah, membawa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu dan ini ulama yang kemudian ternyata di menjadi hal yang disalahfahami, Sehingga dijadikan sebagai prinsip yang keempat dalam kitab usul sita. Kenapa? Karena kemudian soro al ilmu wal fiqhu wal wa khiyaru ma indahum labsal wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil tapi kemudian jadilah ilmu sarahadha aghrabul asya ...jadilah ilmu itu menjadi sesuatu yang aneh. Sesuatu yang asing bagi sebagian orang. Ilmu ini, kala Allah wa kala Rasul... ...atau agama yang difahami dengan pemahaman salafus soleh... ...menjadi perkara yang asing. Dan kemudian... Yang difahami oleh Sebagian orang justru Yang baru dalam agama Sesuatu yang baru dalam agama Yang tidak dibangun di atas Kala Allah wa kala Rasul Dari perkara-perkara yang baru Yang diadakan Dari perkara-perkara yang tidak ada dasarnya Dari perkara-perkara yang hanya dibangun di atas Pendapat Pikiran seseorang Kemudian dikatakan sebagai ilmu Begitu ya Sampai ada orang yang mengatakan, eh, "Dia orang yang sudah berilmu, maksudnya ternyata sudah punya ilmu sihir." Baru katakan ilmu itu, itu belum berilmu karena belum punya ilmu sihir. Dia sudah katakan berilmu karena dia sudah punya ilmu yang sesat. Minta bantuan setan, jadi orang yang kemudian beribadah kepada jin. Sehingga diberi bantuan oleh jin, saling memberi bantuan. Dia memberikan penghormatan kepada jin, jinnya membantu dia apa yang dia inginkan. Dianggapnya itu suatu ilmu. Dianggapnya hal-hal yang menyelisihi, syariat dianggap sebagai ilmu. Ketika ada datang sesuatu yang jelas-jelas ilmu, Allah wa rasul menjadi sesuatu yang aneh. Akhirnya disalahfahami. Kalaupun mereka itu adalah orang yang kemudian mengucapkan qala Allah wa Rasul tetapi ilmunya itu dibungkus ya, kebatilan itu hanya sebagai pembungkus dari kebatilannya. Bisa difahami atau tidak? Ada yang mengatakan qala Allah wa Rasul tetapi itu hanya untuk membungkus membungkus sesuatu yang sebetulnya adalah pikirannya sendiri. Atau pikiran orang yang kemudian dianggap sebagai ilmu, padahal itu bukan ilmu, karena tidak diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan, dia menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah dipaksa untuk membenarkannya, kemudian dibungkus sesuatu yang batil tadi, seakan-akan itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, jadilah sesuatu yang disalahfahami. Nah, wasar al ilmu yang difardhu Allah Taala ala al khulq wa madahahu la yatafawhu bihi illa zindik atau majnun. Akhirnya orang yang membawa ilmu syariat itu dianggap sebagai orang yang fasik. Orang yang membawa ilmu syariat dianggap sebagai orang yang gila, orang yang majnun. Sementara mereka para ulama yang betul-betul membersihkan agama Allah dari hal-hal yang akan merusaknya. Yang mereka menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang palsu, dari yang lemah. Yang mereka sibuk dengan ilmu, mereka cela, mereka ingkari, Nah, dan yang menjelek-jelekan para ulama dianggap sebagai orang alim. Yang menjatuhkan para, ulama dianggap sebagai orang orang alim. Ini kebalik akhirnya jadi perkara yang yang terbalik. Sehingga para ulama dianggap sebagai orang-orang yang rendah taunya hanya masalah haid, taunya hanya masalah toharoh taunya hanya masalah kitab nggak ngerti kenyataan-kenyataan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kaum muslimin di belahan dunia sana apa apa untungnya kalau mengetahui tapi tidak mengetahui syariat Allah subhanahu wa ta'ala apakah bisa diselesaikan permasalahan kaum muslimin hanya dengan ilmu yang berkaitan dengan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa mengetahui agama Allah tidak bisa. Yang ingin selamat mereka harus merujuk kepada para ulama, menghormati para ulama, mencintai para ulama, bertanya kepada para ulama, dan bukan sebaliknya, malah merendahkan para para ulama. Dan ini yang terjadi pada sebagian. Para ulama tidak heran ketika mereka kemudian dicela, dihina, dianggap sebagai orang-orang yang tidak mulia, menjadi perkara yang kemudian disalahfahami. Barangkali ini satu prinsip tapi yang bisa kita sampaikan dari tiga prinsip yang masih tersisa sebetulnya dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa difahami, bisa diterima apa yang kita sampaikan tadi dengan jelas tentang ilmu dan ulama agar kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu karena ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan waktu yang panjang, dengan perhatian yang besar, dengan kesungguhan, dengan adab dan kita harus mendudukan ulama pada kedudukannya dan tidak setiap orang kemudian, karena dia berbicara tentang agama, dia pandai berceramah, dia bisa membuat karya tulis yang banyak, kemudian serta-merta jadi ulama. Tidak, mereka adalah para ulama, orang-orang yang jelas keilmuannya, dari mana mereka mengambilnya. Mereka adalah orang-orang yang jelas sejarah belajarnya yang mereka mengambil dari para ulama sebelumnya dan mereka adalah orang-orang diakui keilmuannya oleh para ulama yang lainnya dan seterusnya dan mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab kebaikan di muka bumi ini oleh karena itu mereka dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bahkan yang ada di dasar laut semuanya memintakan ampun untuk para ulama Mendoakan agar mengampuni dosa-dosa mereka, karena mereka semuanya mendapatkan kebaikan dengan adanya ulama tadi. Karena ulama itu yang mengamalkan agama Allah, yang dengan agama Allah menjadi baik keadaan muka bumi ini, sehingga semuanya berselawat, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk para ulama. Mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab kebaikan, membawa. Datangnya rahmat Allah menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi ini, sehingga Allah pun memberikan kebaikan kepada penduduk bumi ini. Mereka menjalankan firman Allah. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan di muka bumi ini, ihsan kepada Allah ihsan kepada dirinya dan ihsan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sehingga semuanya inna wa malaikatahu wa ahla samawat wa halal ard hata fi juhriha walhitan fil bahar la yusallun ala muallimin nas al khair Allah dan para malaikatnya penduduk langit, penduduk bumi Sampai semut yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di dasar laut, semuanya mendoakan para ulama, mendoakan orang-orang yang menyampaikan kebaikan di muka bumi ini. Nah, sehingga jadilah ilmu dan ulama ini menjadi prinsip yang penting dalam agama kita, harus kita mengenalnya, harus kita mengetahui dengan sebenar-benarnya. Dan apa yang kita sampaikan ini hanyalah sebatas isyarat karena keterbatasan ilmu, dan di sana masih banyak penjelasan yang belum kita sampaikan untuk menunjukkan tentang keutamaan ilmu kataan ulama, hakikat daripada ilmu, hakikat daripada ulama. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi hal yang bermanfaat. Kemudian masih tersisa satu hadis eh, satu apa? satu kitab untuk menutup kajian kita pada atau menutup apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Siapa yang berani jawab? Dari Ma'had Al tadi sudah, dari Tunas Ilmu sudah. Ini masih ada Mahat yang lainnya. Hah? Dari Wangon dipaksa apa? Mana dari Wangon? Wajib. Pertanyaannya paling gampang sudah. Hah? Pertanyaan yang paling gampang. Nah. Mana Pak Dedy nah. Salah satu, angkat tangan. Ahsan. Nah. Sebutkan satu nama ulama yang dikenal fukoha dan muhaddis. Imam Syafi'i Ahsan. Sadallah. Masya Allah. سبحانك اللهم بقاءك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته